Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama A'a dan Teteh. Kali ini A'a dan Teteh akan membahas tentang miras. Miras. Mungkin kalian sudah pada mengenal ya. Sekarang sudah pada mendenge di mana-mana ya tentang miras itu banyak yang dibicarakan menjadi momok yang menyeramkan. Momok naon ari AA itu menjadi momok yang menyeramkan. Jadi semua orang membicarakan tentang miras. Gitu. Iya, miras yang heras-heras gitu. Biasa we atuh ngomong heras-heras bari jeung huak keok eta bau baham kamu teh AA. Aslina bau ni kuat ka bau kacang, bau samseur eta mah. Itu. Ayeuna geus pada bau gawir deh bahamnya. Kalau kekojor sih ya mah, kekojoran, ngewa ting. Bau eh. Ya, dengerkan. Ari miras teh ilegal, dace ke saya mah. Kayak AA, aduh, asa mah paingan, asa ngayin ganjel-ganjel. Kena sila atunya. Lain gunya, aing mah. Ini rungkat ininya. Ini hoream gitu aing mah. Ya tutupan lah tuh, lehem oh, iya. Sengit sakitu. Aurat ya. Aurat. Berarau, nah Teteh kan sekarang itu miras itu dilegalkan. Nah kalau menurut AA mah enggak apa-apa yeah. Itu mah dah biasa-biasa aja halal kok. Iya. Nyacek AA enggak apa-apa dah cek saya mah dah kudu dilegalkan. Pokoknya mah kudu diilegalkan pokoknya mah. Jadi kudu bener-bener resmi gitu tah. Ulah di nonya ulah sagawaya jelemate marareuli minuman-minuman miras sukarar itu. Iya pan, iya kata juga sekarang kan dibolehkan. Mau dijual di mana aja, mau sama tukang bubur kacang, tukang cendol, tukang apa, dia jualan miras, ya enggak apa-apa. Ya entong, iya. Kahijinya aina mah namun misalna barudak leutik anu biasa na maranehna teh meuli bintang sobo, nya. Aina jual meuli miras, iya barudak leutik ka rarumaha. Meureun teh teh nararotog namun misalna teh balik ka indungna nya. Jang pangmeulikeun ka tuncar atawa pecin. Budak letik teh geus ginum miras jadi. Kayak cencar naon eta gue kada nepikeun ka kana gawir engke teh. Sok kumaha? Mararabok engke teh atuh. Ari diperbolehkeun. Oh, ge da juga suka ngonsumsi miras, enggak apa-apa. Da enggak sampai mabok sampai gimana. Ya kan maksudnya teh kan ai miras teh naon sih sabenerna enggak artina teh. Jadi ini Teteh enggak setuju gitu kalau miras itu dilegalkan? Ya enggak tuh ai kamu ge sok dengikeun ye. Ai lamun misalna ieu nya anu nonton setuju ieu miras, da pasti panonton oge mararoaleun ieu atuh moal oge sararanggup atuh ayeuna jaluaran miras anu kararitu. Ari ieu lejing macan teu kajual sok rek kumaha? Lejing macan? Wow. Teteh ieu lain naon kan kasihan ke para pedagang miras gitu ulah ya dilegalkan kan eta sarua jeung motong rezeki yang jualan miras itu ya, jadi ngereti koro iya gitu maksudnya ya kalau dilegalkan nanti banyak yang beki banyak yang jualannya di mana-mana ada diunggah bro di juru bro dipantau di sana di tukang jualan ketemu di sini tukang jualan miras ketemu jadi enggak susah lumputan jualan miras itu wah kan itu nah, semakin anggar. Banyak yang jualan makin banyak rezeki. Anggar aku mah tidak setuju pokoknya mah aing mah miras teh teu setuju diperjualkan diperbolehkan aing mah. Teu setuju teu setuju aing diperkosa gitu setuju atuh kitu. Ongkosnya tadi hayang diperkosa. Kalaka, hayang diperkosa kalaka gak dangkak. Aku jadi terkesima. Pokoknya sama Teteh, kita nanti datangkan aja bintang tamu ya. Anak-anak muda yang suka mengkonsumsi miras itu. Biar kita
menanya kepada mereka apakah sekarang dilegalkan itu miras dan menjadi momok yang sangat menakutkan di Nusantara ini. Ya, karena jadi kata mereka mungkin itu kemarin-kemarin ada yang bilang itu teh miras itu sekarang jadi momok menakutkan, kemarin-kemarin mah jadi yang mengenahkan. Jadi kita tanya ke mereka, datangi ya bintang tamu para pemuda. Di ngoracos wae eta tinggal dihaseup kana beungeut. Ah nih ripuh teuing. Ya atuh da teh kalau enggak ngerokok teh gimana atuh. Ya, sekarang kita datangkan Artis bintang Papandayan atau Papan Karambol? Papan naon? Pokoknya mah papan naonnya, papan jati wae lah. Nah, sekarang kita datangkan hujan teteh. Hujan uing teh mata kikian wae geta beungeut geus kikian teh hujan. Usapan teteh. Ni hoream teuing aing mah. Cekidot. Kita datangkan bintang tamunya ya. Halo Epigas. Berjumpa lagi dengan Aa dan Tete. Nah, sekarang ini bintang tamunya sudah pada datang. Ini para pemuda-pemudi masa depan suram yang suka mengonsumsi miras. Miras. Nah, silakan sama Tete tanya menurut pendapat mereka. Sik A. Menurut Aa, aku tarik nanya ya. Cok teh kuma. Ari mengkonsumsi miras teh cek Aa diperbolehkan atau tidak sih sebenarnya? Kalau menurut saya, miras itu diperbolehkan. Hah, iya dong. Karena saya dari dulu memakai miras. Memakai miras banget sih, atau uruk kakenca. Saya dari dulu jualan cendol pakai miras teh. Makanya, kamu tuh nggak jualan cendol, terus hari mabok gitu, hari kamu? Ya enggak tuh. Belum isi itu mah bungut buruk sama ta. Cocik aina si ieu mah geus lieur. Dagang cendol bari konsumsi miras cenah. Weh. Belegugnya. Abah yang bahe sama rona-ronanya. Atau gitu. Saya keteplung kabulengan. Lain kabulengan kata ada tolomong. Geus. Cik rek nanya deui ka si Aa ieu. Aa cik ieu bebeungeutan mah juga bebeungeutan anu rek. Udah ngajuru ieu mah berareukah kieu. Lain berareukah kieu ieu. Cik ari menurut kamu miras teh diperbolehkan atau tidak? Cik saya mah mending dilegalkan miras teh. Wah, setuju. Pinaha. Kusabab saya ayeuna keur dagang jamu kristal teh anu keur payu geuning. Oh, yang tiis di ladaan itu. Dagang jamu pakai miras. Mantap. Heh, heula. Lain ieu teh masalahna beungeut sia ta longsor ka katuhu sia teh. Pakai jong jualan miras. Jualan jambu. Mana atuh ari kamu? Kalau tidak pakai miras, cek Bang Jeke moal ngeunaheun. Lain masalahna moal ngeunaheun sia teh ta. Palangkakan sia teh bau cuka. Baru dat pisan mah anjir. Lieur ah aing. Kembali si ini mah enggak ngeunaheun itu, jadilah miras itu jadi sosok yang mengeunaheun, jangan jadi sosok yang menyeramkan. Gandeng ieu sarwana. Iya, jangan menjadi momok yang menyeramkan tapi menjadi momok yang mengeunaheun. Gitu teh. Geus aing mah lieur ta kuduan ieu. Aduh, ararampun aing mah cik, ayeuna arek nanya ka si Ayu, cik, mana teh ngahulang. Aing teh tahu enggak artinya momok itu? Momok apaan sih? Ih, momok itu yang sedang banyak yang diperguncingkan, yang banyak diperbincangkan itu tentang miras itu namanya momok itu. Jadi yang sekarang dibahas, yang di mana-mana pada diomongin itu jadi momok itu teh namanya momok. Ai teteh. Panya aku teh momok teh anu munuu teh. Oh, eta mah sorabi ai teteh. Teteh mah kemana aja. Teteh mending ngeres. Ngeres-ngeres tetap palangkakan sia tebu cuka. Diperbolehkan tidak? Ecek eko manya, kia da. Eko seteta jangotan era atau seteta eko sama. Kia weh, saya di zaman bapak saya dagang goyobod, nepi ka ayeuna diturunkan ke saya dagang goyobod. Saya ada make miras. Make miras? Aredannya, daragang teh bari make miras. Aing mah teu ngalalar. Ya amun ayeuna dagang goyobod teh make miras, mangeunah.
Lain ku masalah mau ngeuna sate liang tai ci atawa buta nasi. Lah dengekeun ye. Ayeuna dengekeun dagang goyobot nya. Make miras atuh mana teh kate tetorosol, ti tetorosol kamu teh ngadorong-dorong. Ditanggung itu goyobot lolobana ditanggung didorong juga ada. Ya, jadi kalau ditanggung ya oleng weureun ya. Nanti teh notog gitu tah. Enggak enak enggak pake miras mah. Tuh goyobot mah. Teungeuna cenah. Jadi kata saya mah oke-oke aja sih miras mah. Iya teh pemuda teh geuning ternyata tukang daragang kabeh. Tapi daragangnya sambil konsumsi miras. Iya. Ya, tapi kan masalahnya. Astagfirullah mau jeung buak keok atau mau belenok paham? Buak keok. Wah ikan dulu guys. Bapa minta randa dugalis. Benar randa wae. Jeung hulu nahu. Cek aina asa kali deui we ah aing mah nanya ye ka ye ye. Teteh, ya. Batuk dulu. Heo ka dieu, sudah kuak heok wae ieu mah. Cik ieu dengekeun lah ieu rek nanya ieu. Tah ieu bari bawa. Bebengetan mah juga bebengetan seloan 7 teh gini. Seloan top. Ya mah sih gabeut cancut. Lain cancut koneng tengahna tadi. Anu cimeutingan teh temanna. Perfect tai. Ini sekitar sok taros atuh. Cik menurut AA nya. Cek menurut AA ieu mah dibolehkan atau tidak? Menurut si miras saya sih sejak zaman urdu saya pakai miras. Urdu. Buntelan hitut. Miras itu baik untuk dikonsumsi. Baik untuk dikonsumsi. Setuju. Sebab saya dari zaman urdu pakai miras. Pakai miras. Iya, soalnya saya jualan cincau sehari-hari. Pasti. Tuh. Iya. Iya dagang. Kabeh daragang bari jual miras. Tah eta nu teu ngartina teh da urang mah teu setuju. Masa depan saruram kabeh mata ge ieu mah pemuda-pemudi teh teu setuju. Daragang bari ngada ngonsumsi miras. Heeh. Gareng. Enggak suram salah. Miras. Gasuram sia tata beungeut sia urang kakeh. Aya dina hadisna dina Al-Qur'anna miras itu haram. Tapi emang heeh satuju mah ning dilegalkan. Make jeung disatara rujuk ieu. Emang nu sabenerna miras teh naon sih nu dijualan ku kalian teh miras teh kumaha sih? Apa teh mirasna? Minuman keras mah. Sini. Tah ieu mirasna tuh. Oh, iya dagang cendol teh make ieu miras tuh. Keras minumannya teh. Tah ieu miras. Cabak ku naon disebut miras? Minuman keras. Keras. Asa minumanna ge. Lain ku masalah rasa sih cobaan tak kana kuduk sia Yeah. Jadi yang dimaksud miras teh minuman keras. Ini keras sok. Keras tuh minumannya. Coba sekarang sama Mang Jek dipegang. Jangan mabok ieu mah. Lain paingan dijarieun channel. Iya. Goyobot. Asbatu ieu mah seteh lain ge. Cuma kitu tuh. Matak oge teteh. Jangan salah persepsi dulu. Makanya AA itu tadi dilegalkan itu setuju karena miras yang kita bicarakan kali ini yaitu minuman yang keras, apalagi kalau dielus-elus lebih keras. Selain kalau diusapan ini selain keras beki ngagedean teteh ini TST iya gitu Bang Al ya. Kalau misalnya ini diusapan terus ininya jempol sukuna uget gini banding ieu kieu nya. Jadi teteh nanti bisa perebut. Kalau teteh punya sedih, punya apa sekarang dari AA punya tip ya. Kalau teteh misalkan saya mataan, teteh kalau sedih itu maning wadahan dina baskom. Kalau ke jeunan es batu bisa dijualan ke tukang si mang. Cai mata teteh gitu. Bener. Mesen. Nah, intinya buat pemirsa di rumah dimanapun berada di Amerika, di Somalia, di Uruguay, Zimbabwe, dimanapun berada. Sekarang kita membicarakan yang tadinya momok menyeramkan tapi menjadi momok yang mengenahkan itu buat para pedagang ini apa pedagang apa? Cendol. Cengco. Apa ini lagi? Nah, itu karena
kita setuju karena dilegalkan miras itu karena minuman keras. Bukan berarti minuman beralkohol. Karena minuman beralkohol, AA sama Teteh juga sangat tidak setuju. Tidak ya, setuju sekali. Juga mau, karena tidak baik. Gak mau. Nanti Teh, yana kebetrik tasi otaknya Teh nanti. Iya, dan jangan. Gusti Allah juga bendu itu Teh. Ya. Marah. Apa bendu marah. Teh? Bendu Teh apa mungkin? Baut. Karena itu dilarang bendu. Sama ya, agama. Itu. Jadi, jangan buat kalian pemuda-pemuda, apalagi generasi muda yang menjadi masa depan bangsa, janganlah mengkonsumsi miras karena enggak baik. Enggak baik untuk kesehatan. Karena pasti. Kalau sudah mengkonsumsi miras, pikiran kita tidak karuan. Jadi pikirannya teh kebujur aja. Gitu. Jadi hentikanlah mengkonsumsi minuman keras. Miras. Minuman. Tah karena kehidupan oge bakal ya, jadi ingat. Kehirupan oge bakal jadi rungkad guys. Iya. Jadi rungkad we kabeh. Iya. Dan kolot juga nanti akan kecewa lah boga budak minum wae boga ieu aduh jadi janganlah. Jangan. Pokoknya kalau bisa mah buat yang bersangkutan juga jangan sampai ka miras teh dibebaskan. Nah, di itu jangan. Dagangan di mana aja setuju. Gitu bisa mah komo di apa di non di diuwahkeun lah ya. Karena dihapus jangan mengikuti dunia luar dunia Eropa kalau kalau di luar Eropa misalkan karena tiris karena kumaha buat kehangatan itu tapi kan di arurang mah disalahgunakeun kadang komik wae di inuman softek wae di ambuan biar mabok jadi kita mah dijieun-jieun gitu tapi tergantung pada dirina sendiri mudah-mudahan dengan konten ini kalian yang suka mengkonsumsi dari sekarang mohon jangan supaya, konsumsi lagi iya karena tiada guna sungguh mabok itu tiada guna aslina bray cuma ngeuna sesaat tapi menyesal kemudian apalagi kalau udah kolot pokoknya mah hatur nuhun terima kasih buat semuanya terima kasih. Dari AA sekian AA dan Teteh sekian nanti kembali lagi di episode berikutnya dengan tema yang beda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tong hilap. Kuncup. Sama. Kuncupin.